Hai semuanya, jadi hari ini aku mau sulam alis di Crystal & Co. Ini pertama kalinya aku sulam alis. Dari dulu emang pengen banget, karena alis aku tuh sebenarnya agak aneh bentuknya, ini kayak gunung. Dan ini aku gambar aja jelek karena aku gak bisa gambar alis, makanya aku mau sulam alis. Aku deg-degan banget sekarang, aku gak pernah tahu gimana rasanya, takut sakit. Jadi ya udah kita coba aja. Dan aku takut juga nanti kayak sibucan lah atau gimana. So kita lihat nanti kayak gimana. Jadi ini tempatnya. Tempatnya comfy banget. Tada. Hai, ini Cirima. Dan ini Cicit. Tessa yang langsung nyelam. Dan ini Civio. Dan di sini higienis banget. Gimana protokolnya? Jadi kita udah UV minus ruangan sebelum kalian datang. Jadi udah pasti kayak bednya segala macam itu udah steril semua. Iya, sampai kalian kita UV. Makanya karena by appointment kita kayak kasih jedanya lumayan buat UV. Kita anestesi dulu. Nanti bakal sakit nggak ya? Beda ininya soalnya pengen live Cici. Berapa lama? Aku udah 7 tahun. Wow, lama banget. Awalnya gimana? Aku dulu gara-gara aku belajar di Cina, aku kalau sulam aku semuanya ambil dari luar. Jadi awalnya kan aku dari Cina. Terus kalau untuk upgrade kan pasti ada tuh yang, ya kayak nanostocking ini kan juga yang baru ya. Nah itu sebelum-sebelumnya juga kan pasti ada upgrade. Aku selalu keluar. So far udah ke Korea, terus ke Vietnam, Rusia, Europe yang lagi bagus. Ini Kita tumpul. Ini diapain, Ci? Di kompres warna merah. Itu kayak pakai ada cairan khusus gitu. Cuman emang kandungannya dia bagus. Jadi ngebantu healing juga. Kalau ngebantu healing kan kita nggak bisa lihat langsung nyata gitu ya. Terus dia bikin nggak merah. Jadi ini kan nanti merah, ini kan nggak terlalu merah. Kita bersihin supaya nggak ada bakteri yang nggak masuk. Daripada Kak mau kasih concealer baru, ini dia khusus soalnya. Sekali yang angle it's Q&A time.
Aku bakal jawabin semua pertanyaan kalian yang udah masuk ke DM aku. Dan yang pertama, Bel, please bikin review sejujur-jujurnya. Oke, aku bakal share pengalaman aku sulam alis untuk pertama kalinya. Sejujur mungkin tanpa dilebih-lebihin maupun dikurang-kurangin. Buat teman-teman yang mau sulam alis, kalian wajib banget nonton ini dulu. Share ke teman-teman kalian supaya pada nggak ketakutan, langsung histeris duluan. Jadi I hope this video will help you. Bel, bagus banget. Ini di daerah mana? Jadi ini aku sulam alisnya di Crystal & Co yang di Sunter, tapi dia ada juga di Green Lake sama Surabaya. Sebelumnya aku mau ngucapin thank you buat teman-teman yang udah kasih komentar positif semua dengan sulam alis ini. Pada bilang, bagus banget Bel hasilnya. But I see it. Beuh, langsung on flip. Diapain Bel? Jadi ini aku sulam alis di Crystal & Co yang nano stroking. Jadi sebenarnya nano stroking itu mirip-mirip sama microblading karena dia bentukannya tuh kayak rambut-rambut gitu, bukan yang kayak powder ngeblok. Tapi apa itu bedanya nano stroking sama microblading? Kalau nano stroking itu teknik menggunakan jarum nano hingga membuat hasilnya ini lebih tahan lama dan menonjol. Kalau microblading itu tipe yang paling naturalnya. Jadi kalau teman-teman mau yang lebih bold dan stroke yang menonjol, aku saranin mending nano stroking aja. Dan kenapa aku nggak ngambil yang Russian powder atau perfect combo? Soalnya kata cicinya, rambut alis aku itu awalnya emang udah ada. Bagus gak hasilnya? Mak gue suruh begitu tapi wah gak mau, takut jelek. Jujur guys, aku sendiri awal juga takut kayak sinchat. Tapi ternyata sulam alis benar-benar mengubah hidup aku. Gak sampai seluruh hidup aku sih, tapi seenggaknya tuh aku jadi lebih confident, naikin self love aku banget. Karena setiap aku baru bangun kayak I woke up like this. Walaupun gak secakep Dian Sastro. By the way, Dian Sastro juga handled by Crystal & Co. Terus yang paling aku suka itu, cicinya itu aku kan langsung handle sama ownernya, Citesa. Dia itu bisa nyesuaiin bentuk alis sama warnanya sesuai dengan bentuk muka kita sama tone kulit kita. Bener-bener ngebantu banget karena sebelumnya itu aku gak bisa gambar alis, aku cupu banget. Aku udah melewati fase alis kayak jangkrik yang satu garis doang, alis yang tebel banget kayak burung elang. Tapi sekarang udah gak perlu. Aku sekarang makeup udah kayak under 5 minutes, langsung plok-plok-plok selesai jadi. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya atau di Instagram aku, emang awalnya abis sulam alis, dia ini kelihatan tebel banget. Nah, itu tuh butuh waktu semingguan buat dia peel off. Nanti setelah peel off, hasilnya natural kayak gini guys. Ini permanen ya atau bisa hilang? Jadi, nano stroking ini lebih tahan lama, bisa sampai 2 tahunan. Tapi setelah sulam alis di masa seminggu mau peel off itu, jangan pakai makeup apapun di daerah alis kalian. Nggak apa-apa, kena air, asalkan jangan di showerin kayak gini atau digosok-gosok. Terus setelah itu tuh ada, bentar aku ambilin. Nah, abis itu dikasih kayak gel gini. Eh, udah kayak beauty influencer. Buat diolesin, tapi bukan digosok ya guys. Sakit gak sih Bel? Aku pengen banget tapi takut. Nah, ini dia yang aku takutin juga. Pain level setiap nyampe gonggong. Jadi teman-teman, penting banget buat kalian kalau pertama kali datang jelasin pain levelnya kalian seberapa supaya bisa ditentuin mau pakai anestesi yang sekuat apa. Aku sendiri aku bilang kayaknya pain level aku rendah, soalnya aku kena jarum suntikan aja aku udah ngerasa kesakitan. Jadi mungkin aku dikasih anestesi yang lebih tinggi. Tapi beda-beda juga ya. Kakaknya itu ada yang kena suntikannya kesakitan, tapi dia bisa sulam alis tanpa anestesi dan ternyata gak sakit sama sekali. Aku threading alis pakai benang aja tuh kesakitan banget, aku sampai nangis. Aku dicabut alisnya aja juga nangis. Tapi ini enggak, mungkin karena pakai anestesi ya. Rasanya tuh cuma kayak ger gitu. Tapi di aku perihnya itu di bagian diolesin anestesinya. Tapi tenang kok, perihnya cuma kayak 1 detik doang. Tapi mungkin di ending-ending mulai agak kerasa dia gergernya karena udah melewati berkali-kali pengulangan. Tapi emang ada quote sih, beauty is pain. Jadi itu sih semua pengalaman aku sulam alis pertama kali. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung komen, nanti aku bakal balesin. Kalian juga bisa DM di Instagram aku, Bella Verena. So thank you for watching dan jangan lupa karena ini video pertama aku di YouTube, tolong di subscribe supaya aku bisa bikin video selanjutnya. Jangan lupa juga like dan share ini ke teman-teman kalian para cewek-cewek. So yeah, see you on the next video. Hope you like it. Bye.